Terima kasih masih di iNews Bali. Polemik terkait arak Bali bebas diperjualbelikan mendapat respon dari Komisi 2 dan 3 DPRD Bali. Dalam pertemuan dengan Kepala Dinas Koperasi Provinsi Bali, disepakati untuk mensosialisasikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020. Sosialisasi akan melibatkan perbekal atau kepala desa di seluruh Bali. Bertempat di ruang rapat Banmus Gedung DPRD Bali, Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Bali menggelar pertemuan dengan Dinas Koperasi Provinsi Bali kemarin. Pertemuan membahas sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2020 tentang tata kelola dan legalitas arak Bali yang melibatkan kepala desa dan perbekal desa se-Bali. Pertemuan ini dilakukan untuk menjawab polemik terkait arak Bali yang bebas diperjualbelikan. Selain itu, dalam pertemuan ini Dewan minta agar segera dibentuk asosiasi atau koperasi untuk membina perajin arak Bali agar dapat menghasilkan arak yang berkualitas dan layak edar, yakni mengandung alkohol 40% serta telah disertifikasi label barak atau merah dan disetujui oleh BPOM. Perlunya pemahaman mengenai pergub ini supaya masyarakat tidak salah arti bagaimana dalam produksi ataupun produksi miras, bahwa perlunya ada namanya asosiasi di bawah naungan asosiasi supaya sesuai dengan isi pergub, jangan sampai menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Itu dasar daripada pertemuan pada hari ini. Minta audiensi tentang arah ini bisa dijelaskan secara benar, secara lurus tentang pergub nomor 1 tahun 2020. Ada lagi nanti satu keresahan, kegaduhan di masyarakat bahwa terbitnya pergub nomor 1 tahun 2020 ini seolah-olah masyarakat menganggap arak sudah bisa diperjualbelikan secara benar. Itu intinya. Legalitas arak Bali sesuai Peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali diharapkan tidak menimbulkan polemik di masyarakat serta aman secara hukum negara. Dari Denpasar, Bonejaya, iNews melaporkan.